Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Jenderal Polisi Dr. Randes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot MA atas peluncuran buku Allah dan Alam Semesta, Perspektif Tasawuf Falsafi. Buku ini merupakan cermin bahwa Islam sangat kaya dengan khasanah pemikiran yang luar biasa, terutama di bidang spiritual. Semoga buku ini dapat menambah khasanah pengetahuan kita, khususnya ilmu dan perspektif tasawuf falsafi di Indonesia, serta menyehatkan cara pandang dalam beragama dengan perspektif yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila afhamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Jenderal Polisi Dr. Randes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot MA atas peluncuran buku Allah dan Alam Semesta, Perspektif Tasawuf Falsafi. Buku ini merupakan cermin bahwa Islam sangat kaya dengan khasanah pemikiran yang luar biasa, terutama di bidang spiritual. Semoga buku ini dapat menambah khasanah pengetahuan kita, khususnya ilmu dan perspektif tasawuf falsafi di Indonesia, serta menyehatkan cara pandang dalam beragama dengan perspektif yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila afhamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Jenderal Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Jenderal Polisi Dr. Randes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot MA atas peluncuran buku Allah dan Alam Semesta, Perspektif Tasawuf Falsafi. Buku ini merupakan cermin bahwa Islam sangat kaya dengan khasanah pemikiran yang luar biasa, terutama di bidang spiritual. Semoga buku ini dapat menambah khasanah pengetahuan kita, khususnya ilmu dan perspektif tasawuf falsafi di Indonesia, serta menyehatkan cara pandang dalam beragama dengan perspektif yang berbeda. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila afhamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!